Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Denny Rupani Channel. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas kembali ya pijat vitalitas bagian keenam atau heart sick. Mana dalam video kali ini yaitu tentang pijat refleksi lemah syahwat. Oke, kita lanjut. Di manakah titik-titiknya? Oke, lanjutkan. Lemah syahwat dikarenakan hormonnya kurang, tidak dalam keadaan normal, atau karena otak kita, pinggang kita luka atau keracunan dan lain sebagainya. Juga bisa disebabkan karena faktor psikis, pikiran atau gangguan jiwa. Nah, kalau psikis ya intinya stres ya, ini yang paling mudah untuk disembuhkan, tapi tidak stres amat ya. Oke, di manakah titiknya? Oke, jangan kemana-mana, tetap di Denny Rupani Channel. Jangan di skip, tonton sampai habis supaya tidak gagal paham. Oke, cukup. Nah, disinilah titiknya, yaitu di pas di punggung ya. Nah, yang pertama dua titik di atas ini kita pijat antara 1 menit sampai 5 menit. Biasa dengan besaran tekanan 5 kg. Dan selanjutnya di bawahnya, nah di sini sama lama penekanan 1 menit sampai 5 menit dengan besaran 5 kg. Lakukan itu otomatis harus dilakukan oleh orang lain atau orang yang berkompeten di bidangnya ya, atau ahlinya ya. Nah, inilah titik di mana untuk menghilangkan atau memperkuat syahwat kita ya. Mudah-mudahan dengan tips yang singkat ini ya bermanfaat bagi para bosku semuanya, dan semoga tidak lemah syahwat kembali. Oke, Denny Rupani Channel mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang sempurna dari segi penyampaian. Salam sehat selalu.